Mas iki sing tembus sekarang rejo sik terus ya. Kasih terus iki, Mas. Sik ruwon no. Ninja mriko. Sing ngiring kok ya. Nggih. Oh. Iki daerah endi, Mas? Sambeng. Sambeng ya. Nggih, Sambeng. Ngadi Mulya. Nggih, suwun, Mas, nggih. Wah, jalannya ekstrim lur. Nanjaknya luar biasa. Jadi petualangan kita kali ini saat ini berada di kawasan Desa Ngadi Mulya ini lur. Tapi yang bagian pelosok banget ini, dusunnya dusun Sambeng, Sambeng ya kalau tidak salah tadi katanya. Dan ini menuju atau jalan ini tembus ke Desa Karangrejo lur. Ternyata banyak rumah juga ya di atas gunung ini. Oke, jalannya masih terus menanjak lur. Melewati perkampungan di atas gunung ini. Tapi jalannya sudah bagus ini. Sudah dirabat atau dicor. Oke, rumah-rumahnya ada di bawah sana lur. Jadi ini sudah berada di ketinggian. Baru sekali ini saya lewat daerah sini. Kita tanya-tanya yang tembus ke Desa Karangrejo. Niki laras tengah nu tembus Karangrejo nggih, Bu. Mengke medun nggih. Nggih. Terus ngiri ngoten. Nggih, mengke jenengan 12 kan mandap nggih. Nggih. Sing lurus mboten sing anan. Oh nggih. Suwun nggih, Bu. Oke, Lur. Jadi baru sekali ini menembus jalur jalan terabas ini. Oh, sing iki ta. Jadi yang ngiri ini kayaknya. Oke lur, kebablasan lur. Sampai di pertigaan ini. Oh iya bener, ada pamfletnya itu ke arah Karangrejo Pesu. Kita lihat suasana dulu. Lihat-lihat suasana di sekitaran dusun Sambeng. Sambeng apa Sambeng ya tadi. Jadi ini berada di atas gunung lur. Perkampungan ini saya sendiri baru sekali ini
Oke, kita lanjut lur. Menuju ke arah kiri yang tembus ke desa Karangrejo. Jalannya naik. Kita jalan pelan-pelan saja lur, sambil menikmati suasana alam pegunungan. Kayaknya mulai masuk ke kawasan hutan ini. Tapi jalannya sudah lumayan ini. Sudah dicor ini kanan kiri. Jadi bisa lancar ini. Cuma naiknya ini. Naiknya lumayan anjaknya. Nanjaknya lumayan. Giginya gigi satu terus ini, lur. Oke, kita masuk ke kawasan hutan ini kayaknya. Sudah tidak ada lagi rumah-rumah warga. Oke, kita sudah sampai di puncak kayaknya ini. Pak. Oke, lur, kita berhenti sejenak. Lihat-lihat suasana. Kayaknya ini sudah termasuk puncak ini. Nah, setelah ini jalannya menurun itu. Mungkin desa Karangrejonya ada di sebelah timur bukit atau gunung ini, lur. Iya itu. Oh iya. Itu lur, ada rumah-rumah. Terlihat sudah ada rumah di bawah sana. Hutannya hutan pinus dan hutan pinus dan akasia nih. Masih sangat lebat lur. Anu, apa itu hutannya? Oke lor, kita lanjutkan perjalanan. Jalannya ini mulai menurun ini lor.
menurun cukup tajam ini. Harus pelan-pelan ini, jalannya menurun tajam. Ada motor. Kayaknya motor orang lagi ke hutan. Wih, jalannya lori kok tajam sekali, turunannya harus pelan-pelan. Melewati hutan pinus. Baru sekali ini lor menembus jalan terabas dari desa Ngadimulyo ke arah desa Karangrejo. Masih terus menurun ini lor. Katanya tembus ke Dusun Pesu ini. Dusun Pesu, Desa Karangrejo, Kampak, Trenggalek. Tapi kayaknya dekat sekali ya, Lur. Ini sudah sampai di itu, di depan itu ada perumahan. Sudah ada perumahan penduduk itu. Itu di bawah situ. Ini yang mana ini? Yang ke kanan apa yang ke kiri ini? Oke lor, bentar lor. Ada rumah di situ, nanti kalau ada orang coba tanya-tanya. Ini motornya taruh di mana ini? Oke, motornya taruh sini dulu. Petualangan kali ini masih ditemani sama Mbak Vega lur. Si Gesit dan Irit. Nah, ini kayaknya tampungan air. Coba dulu lur, cuci muka pakai. Wah, maknyes, dingin sekali. Ini nanyep sumber tas pegunungan. Kayaknya sih sama itu, tembusnya sama ke daerah Karangrejo. Cuma pasnya yang mana?
ada rumah penduduk di bawah situ. Putuan kriko. Nggih pas putuan. Nek ne dileng. Lek sing niki teng pesu nggih. Potong sambel nek putuk kriko. Sambel. Lek sing niku tembus pundi niku? Niku karang. Dene kan kalih sinten, Mas? Ya, Mbak. Lek mriki dusun apa niki? Pesu. Iya, pesu ya. Pesu bagian Rorongo. Nggih, teng pundi? Oke, Lur, kita lanjut. Katanya sama saja, Lur. Ke situ sama situ. Tembusnya sama. Di daerah Pesu. Rumah pertama tadi, Lur, itu yang sempat ngasih tahu jalannya tadi. Setelah itu belum ada lagi rumah. Nah, itu di bawah situ sudah ada rumah lagi. Sudah ada beberapa rumah, Lur. Kita berhenti dulu, Lur. Kita mampir dulu di rumah teman, Lur. Seingat saya itu punya teman di daerah Pesu sini. Nah, ini jalannya, Lur. Di situ, kalau tidak salah di situ. Oke, Lur, ini suasana perkampungan di gunung, Lur. Perkampungan pelosok.
Kula nuwun. Griyane sukani pundi to? Niki. Napa kesah tiyang? Biasanya wasil jam pinten?